Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jalan-jalan ke Surabaya. Jangan lupa membeli mangga, Ibu. Yang jawab salam saya doakan insya Allah masuk surga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau tadi Al-Mukarram Al-Ustaz Bihaki minta nambah, rasanya saya mau mengikuti Tuan Guru ini minta nambah. Mohon izin Pak Guru. Bapak Surya beli kedong-dong. Buat apa beli kedong-dong? Bapak Surya beli kedong-dong. Jawab salamnya yang kencengin lagi dong. Sekali lagi yang kompak ya Bu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah, luar biasa. Ibu-ibu sehat? Bapak sehat? Kantong dompet sehat? Alhamdulillah. Innalhamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nasta'gfiruhu wa na'udhu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudhlil fala hadiyalah ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh allahumma shalli wa sallim ala sayyidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man ihtada bil huda ila yaumil qiyamah. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatan min lisani yafqahu qawli amma ba'd. Yang pertama al-muhtaramun, para asatid, para tuan-tuan guru, para tokoh masyarakat, para kesepuhan, wabil khusus kesepuhan kita, tuan guru kita al-mukarram al-ustadz Sahibul Bahri, juga tuan guru kita al-mukarram al-ustadz Abdul Rahim, juga tuan guru kita al-mukarram al-ustadz Rahyan, al-ustadz Behaki, al-ustadz Umar. Kita doakan tuan-tuan guru kita mudah-mudahan diberikan kesehatan dan umur yang panjang, amin. Mudah-mudahan umurnya panjang dalam ketaatan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, amin. Mudah-mudahan diberikan keistiqomahan dalam beramal soleh, amin. Dalam membimbing kita ke jalan ketakwaan menuju ridho ilahi robbi, amin ya robbal alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bersyukur minimal dengan mengucapkan alhamdulillahirabbil alamin atas segala nikmat dan karunia-Nya. Salawat dan salam tetap terlimpahkan ke baginda ala habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga keluarganya, sahabatnya, semua pengikutnya. Semoga kita termasuk di dalamnya, yaitu diakui sebagai nabi, sebagai umat kanjeng nabi, dan mendapatkan syafaatnya, amin ya Allah ya Rabbal alamin. Luar biasa keluarga besar RT 03 di bawah naungan Majelis Taklim Nurul Hidayah dan juga Majelis Taklim apa Bu? Khair Khairiyah. Masya Allah tabarakallah, luar biasa. Mudah-mudahan berkah untuk kita semua, amin. Mudah-mudahan acara ini tanda bukti cinta kita ke Kanjeng Nabi insya Allah. Memperingati Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maulid itu majlis. Maulid itu majlis. Majlisul ibadah, bukan majlis adat. Tahu adat ya Bu ya? Adat itu umpamanya boleh pulang kampung nih, boleh pulang kampung, boleh tidak.
rasa-rasanya kita sudah dua kali puasa, dua kali lebaran tidak pulang-pulang. Betul. Apa sudah tiga kali kayak Bang Toyib? Tiga kali puasa, tiga kali lebaran tak pulang-pulang. Gara-gara corona. Tapi tetap bersyukur, alhamdulillah. Insya Allah semuanya ada hikmah yang bisa kita ambil. Insya Allah. Jadi maulid itu majlisul ibadah, bukan majlis adat, apalagi majlis bid'ah. Kenapa? Karena di dalam maulid itu ada pengajian. Betul apa betul? Karena di dalam majlis itu ada zikir, ada salawatan. Ada apa lagi bu? Ada sodakoh, ada silaturahim, ada doa. Jadi yakinlah ini adalah ibadah. Insya Allah ini amal soleh untuk kita semua. Amin. Jadi majlisul ibadah luar biasa nih. Harusnya malam minggu, jadinya malam Senin ini acara ya bu ya. Masya Allah. Alhamdulillah. Khosan sahibnya. Alhamdulillah. Jadi semua ini pasti ada hikmahnya. Alhamdulillah, saya juga leluasa sebenarnya malam ini lagi libur. Kemarin, alhamdulillah, pasti ada hikmahnya, Bapak Ibu. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, kenapa sih kita harus maulid? Itu tanda kecintaan kita kepada Nabi. Lalu bagaimana caranya supaya kita tumbuh kecintaan kita kepada Nabi? Salah satunya adalah belajar sejarah. Belajar tuh, boleh kita baca itu kitab yang namanya Kitab Rahiq Al-Maktum yang ditulis oleh Syah Syafi'ur Rahmah Al-Mubarak, yang biasa disebut Sirah Nabawiyah Syafi'ur Rahmah Al-Mubarak. Ada juga Sirah Nabawiyah Ibnu Katsir, ada juga Sirah Nabawiyah Imam An-Nawawi, ada juga fikih sirah yang ditulis oleh Syekh Ramadan Al-Buti, ada juga Sirah Nabawiyah dari karya ulama Indonesia yaitu Kiai Haji Munawar Khalil dari Gresik. Cukup tebal juga itu Sirah Nabawiyah dari ulama kita dari Gresik. Judulnya Kelengkapan Tarikh Muhammad. Jadi kita harus tinggal kitanya, ibu bapak mau apa enggak baca, mau apa tidak. Insya Allah, mudah-mudahan dengan acara ini. Jadi sebelumnya, sebelum saya mau cerita Alkisah ini, saya mau tanya sama ibu-ibu. Ibu-ibu sayang sama anak bu? Sayang ya bu? Pasti sayang sama anak, apalagi anaknya masih balita. Pasti tidak rela, tak rela pokoknya. Tak rela, tak rela anakku digigit nyamuk. Ya, betul apa betul? Tidak rela. Apalagi lebih dari gigitan nyamuk ya bu ya. Apalagi lebih hal-hal yang membahayakan lebih dari itu. Kenapa? Karena kita cinta. Karena kita sayang. Karena kita sayang, saking sayangnya ke anak, tidak rela tuh digigit nyamuk. Tapi ketahuilah, baginda Nabi kita Sayyidina wa Maulana Muhammad Sallallahu alaihi wasallam jauh lebih besar kasih sayangnya terhadap kita dibandingkan kasih sayang seorang ibu terhadap anaknya. Jadi cintanya Nabi itu lebih besar, ibu. Lebih besar sayangnya, cintanya terhadap kita dibandingkan rasa cinta seorang ibu terhadap anaknya. Makanya salah satu untuk menumbuhkan rasa cinta, kita harus kenal baginda Nabi. Gimana kita mau kenal Kanjeng Nabi kalau kita tidak tahu sejarah Kanjeng Nabi? Baca itu kitabnya tadi yang saya sebutkan. Banyak terjemahan-terjemahan bahasa Indonesia, asalkan mau. Insya Allah. Siap baca sejarah Nabi? Insya Allah. Baik, saya akan bercerita, mohon izin tuan-tuan guru, kesepuhan semuanya, ibu bapak yang saya hormati. Jadi wabil khusus yang saya hormati Ketua Majelis Taklim Nurul Hidayah Bapak Arif, juga teman-teman panitia, Masya Allah luar biasa, juga Ketua Majelis Taklim ibu-ibu, juga semuanya yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Semoga perjuangan, pengorbanan untuk acara ini dibalas oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin.
dilipat gandakan dan dimudahkan segala urusan kita. Amin. Mudah-mudahan kita semua selamat dunia dan akhirat. Amin ya Rabbal Alamin. Ini pengorbanannya pasti ibu-ibu nih yang banyak pengorbanannya. Betul apa betul? Betul ya. Karena ibu-ibu berapa banyak nih judul sinetron yang ditinggalin. Ikatan Cinta udah kelewat 2 episode nih dari kemarin kayaknya. Betul ibu? Iya. Makanya nih sebelum saya mau cerita nih sama teman-teman panitia luar biasa, tetap semangat. Takbir dulu teman-teman, takbir. Allah. Sekali lagi takbir. Kalau dua kali kurang, nambah atau sedikit. Satu lagi takbir. Shallu ala Nabi Muhammad. Saya minta anak-anak ke depan, nanti Om kasih duit. Om kasih duit. Anak-anak ke depan sini. Anak-anak ke depan. Ibu-ibu nggak usah lah, anak-anak aja. Nah, anak-anak ke depan, nanti Om bagi-bagi duit. Tapi yang nggak kebagian jangan nangis. Syaratnya, duduk dulu, duduk semua, duduk, duduk. Syaratnya nanti jawab pertanyaan Om siap. Nanti dengar Om ngomong, Om nanti ulangi, Om kasih pertanyaan, yang bisa jawab Om kasih duit. Siap? Siap. Bapak Ibu hadirin wal hadirat, warga RT 03 yang berbahagia. Alkisah Ibu. Alkisah baginda Nabi kita nih, kita sering dengar Alkisah baginda Nabi itu tentang Isra Mi'raj, tentang perjalanan Isra Mi'raj, tentang mendapatkan wahyu pertama, tentang perang Badar dan sebagainya. Kalau kita cerita dalam-dalam ini nggak bakalan cukup nih waktu sejam, nggak bakalan cukup. Kira-kira panitia ngasih waktu berapa menit ke saya ini? 2 jam? Nggak ngantuk ibu? Nah, tahu-tahu nanti bubar ya. Jadi Alkisah begini ibu, bapak, saya mau cerita sebelum baginda Nabi lahir. Sebelum baginda Nabi lahir. Jadi bangsa Arab sebelum kenabian itu sering kita dengar bangsa jahil. Iya. Tahu bangsa jahiliyah ibu? Bangsa jahiliyah itu bangsa zaman yang kegelapan, zaman yang kerusakan, zaman yang kezaliman. Semua rusak pokoknya. Jadi pembunuhan di mana-mana. Pelacuran, perzinahan, merajalela. Kalau lahir anak perempuan, dikubur hidup-hidup, ibu. Dikubur hidup-hidup. Saya mau tanya yang kayak begitu, jahat tidak? Saya mau tanya yang kayak begitu, rusak tidak? Hancur tidak? Hancur. Itu zaman jahiliyah. Jadi pemahaman orang-orang di zaman itu, pahamnya menganut paham animisme. Ada yang tahu paham animisme? Apa itu paham animisme? Animisme itu menyembah berhala. Apa berhala? Berhala itu patung. Dibuat sendiri, disembah sendiri. Di antara nama-nama patung itu ada yang namanya Lata, ada yang namanya Uzah, ada yang namanya Manat, ada yang namanya Hubal. Itu nama-nama patung tuh. Hati-hati harus diketahui. Jangan, makanya kalau kita ngasih nama, jangan asal keren aja, misal Brian Lata atau Abdul Ujah, Abdul Manat, Jeki Hubal. Gak boleh ibu. Itu semua nama-nama berhala. Kalau Abdul Hujah itu artinya hambanya patung. Na'udzubillah summa ta'udzubillah. Kalau tidak tahu tanya ke guru-guru. Ini alhamdulillah pengajian tiap minggu. Tiap minggu ya bu ya. Malam apa ibu? Alhamdulillah malam minggu tanya ke guru. Tapi ngasih pertanyaan ke guru itu harusnya bagaimana pertanyaan itu meningkatkan keimanan kita. Jangan asal nanya. Pak Ustaz nanya, iya silahkan. Kalau kita sholat di bulan kiblatnya kemana ya? Terus kalau nanti itu dulu bagi ini Nabi Adam pas nikah dengan Siti Hawa kepala KUA-nya siapa? Ya, jangan. Tidak ada gunanya pertanyaan-pertanyaan. Tanya yang bisa meningkatkan iman. Tanya
anak nama-nama anak yang baik itu yang mana? Tanya ke guru-guru kita, ke Al-Mukarram Ustaz Syaibul Bahri, ke Ustaz Abdul Rahim. Tanya. Kemudian selain pemahaman animisme, ada juga agama yang beragama Yahudi, agama Nasrani, terus agama Majusi. Hanya sedikit yang beragama Hanif. Apa itu agama Hanif? Agamanya Nabi Allah Ibrahim alaihissalam. Hanya sedikit. Sampai sini dulu. Saya mau tanya sama anak-anak nih. Kira-kira bisa jawab gak? Siap gak jawab? Nah, Om kasih pertanyaan. Tadi yang nyembah berhala itu paham apa anak-anak? Ayo, paham apa tadi? Paham apa tadi? Goceng, goceng, goceng. Apa? Paham apa? Paham patung. Namanya apa deh patung? Namanya paham apa? Apalah, jawab luar biasa berani. Paham animis? Animisme ini buat adik goceng. Selain menyembah patung, agama apa lagi tadi Om sebutkan? Anak-anak, apa? Islam. Selain Islam apa, Tom? Selain Islam apa? Tahu? Enggak tahu? Kasih tahu Ibu, ini anak siapa kasih tahu? Agama Yahudi. Yahudi udah goceng buat. Udah berani goceng. Udah dulu ya. Dengerin Om dulu ya. Nanti Om kasih pertanyaan lagi. Siap? Kemudian singkat cerita, di zaman jahiliyah itu ada seseorang yang terpandang, yang dibanggakan karena nasabnya, juga hartanya, orang terpandang lah. Siapa dia? Abdul Muthalib. Ada yang kenal Abdul Muthalib? Ibu kenal Abdul Muthalib? Kenal? Kenalan di mana Ibu? Bapaknya Iskandar. Benar Pak Iskandar. Masya Allah. Jadi Abdul Muthalib itu kakaknya nak, kakaknya, kakeknya Rasulullah. Kakeknya Rasulullah. Jadi Abdul Muthalib singkat cerita punya Najar, punya nak Nazar. Kalau saya punya anak 10 nih, punya anak 10 laki-laki, saya akan menyembelih satu anak saya. Saya jadi anaknya mau dikorbankan Ibu. Mirip kisahnya bagaimana ini Sayyidina Nabi Allah Ibrahim. Jadi anaknya mau ini, di antara nama-nama anaknya itu Qadarullah, Allah kabulkan doanya, dikasihlah 10 anak laki-laki. Di antara nama anak-anaknya itu ada Hamzah, ada Abdullah, ada Abu Thalib, ada Abu Jahal, di antaranya itu. Tapi kalau Abu Gosok enggak ada. Abu Gosok enggak ada. Lalu terjadilah Nazar itu. Abdullah Muthalib memilih Abdullah. Abdul Muthalib memilih Abdullah untuk dikorbankan, untuk disembelih. Kenapa tidak Abu Jahal yang dikorbankan? Karena Abdullah itu adalah anak kesayangan, adalah anak yang baik, anak yang paling dicintai. Kira-kira kalau kita disuruh, jangan-jangan disuruh nyembelih, disuruh buang ini aja, nggak mau ya Bu ya? Itu menyembelih anaknya sendiri. Kemudian masyarakat di situ menghadang, jangan ya Abu Muthalib. Jangan, karena masyarakat di situ juga mencintai Abdullah, juga takut, khawatir itu menjadi tradisi. Lalu kemudian singkat cerita, kata Abdul Muthalib, lah tidak, ini sudah nazarku, kata Abdul Muthalib. Saya tetap akan membunuh Abdullah karena ini sudah nazar, wajib bagi saya harus menyembeli. Akhirnya dikasih tawaran, wahai Abdul Muthalib, ini ada unta nih, 10 unta sebagai tebusan, jangan kau bunuh Abdullah. Singkat cerita, terjadilah kesepakatan. Apa kesepakatannya? Pakai undian. Undian pakai anak panah, Bu. Jadi anak panahnya dilepas. Nanti anak panah turunnya kemana ini? Ke arah Abdullah apa ke arah unta? Cus! Itu anak panah dilepaskan, mengarahnya ke Abdullah. Mengarahnya ke Abdullah.
Alhasil tetap Abdullah terancam akan dieksekusi. Datang lagi masyarakat yang lain, jangan Abdul Muthalib, saya tambah lagi 10 unta. Unta apa onta ya benar? Hah? Sama baik ya, unta onta sama aja lah. 10 onta nih ditambah jadi 20 onta. Kemudian diundi lagi pakai anak panah. Anak panahnya tetap mengarah berpihak ke Abdullah. Datang lagi masyarakat lain, orang lain. Wahai Abdullah, saya tambah 10 onta nih menjadi 30 onta. Tetap itu anak panah mengarah ke Abdullah. Mengarah ke Abdullah. Lalu singkat cerita, terkumpullah itu unta menjadi 100 unta. 100 unta ini. Lalu kemudian anak panahnya cus dilepaskan. Akhirnya anak panah itu mengarah ke unta. Unta lah yang disembelih, yang dipotong sebagai tebusan. Dan alhamdulillahnya Abdullah selamat. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Om kasih pertanyaan. Siap adik-adik? Nah, tadi kata siapa kakeknya Nabi? Kakeknya Nabi siapa? Hah? Abu Thalib. Abdul? Iya betul. 5.000. Yang lain tenang. Kalau nggak kebagian, jangan nangis. Minta ke panitia ya. Jadi Abdul Muthalib. Nah, setelah itu alhamdulillah Abdullah selamat dari eksekusi. Kemudian ayahandanya Abdul Muthalib memilihkannya seorang gadis dari Bani Zuhrah. Seorang gadis dari Bani Zuhrah yaitu yang bernama Aminah binti, ada yang tahu, Aminah binti Wahab. Lalu menikahlah Abdullah bin Abdul Muthalib dengan Aminah binti Wahab. Sebelum menikah, ibu bapak, sebelum menikah Abdullah itu bersinar, memancarkan cahaya aura. Kalau kata orang sekarang inner beauty. Tapi saya lihat ini warga RT 03 juga alhamdulillah bersinar semua. Alhamdulillah bersinar kena lampu merah. Yang paling bersinar saya, yang paling dekat dengan lampu sorot. Alhamdulillah. Jadi tapi setelah menikah aura cahayanya itu hilang, ibu. Hilang kemana? Ke kandungannya ibunda Aminah binti Wahab. Karena ibunda Aminah binti Wahab sedang mengandung Rasulullah. Singkat cerita, kehamilan 3 bulan, Abdullah keluar kota meninggalkan Aminah binti Wahab. Sedang hamil 3 bulan, Abdullah keluar. Kemana? Ikut rombongan dagang ke negeri Sam. Ibu, tadi Abdullah keluar. Mau kemana katanya Abdullah? Mau dah? Mendagang. Dagang apa itu kira-kira, ibu? Hah? Jadi ikut rombongan dagang ke negeri Sam. Beberapa waktu Abdullah pulang. Mau pulang. Perjalanan pulang Abdullah sakit keras, ibu. Sakit keras, akhirnya Abdullah harus menetap di Madinah bersama paman-pamannya dari Madinajar. Akhirnya ajal pun menjemputnya, dikebumikanlah Abdullah di Madinah Al Munawwarah. Jadinya ibunda Aminah binti Wahab melahirkan tanpa seorang suami. Menjelang fajar, tepatnya hari Senin 12 Rabiul Awal tahunnya, yaitu 571 Masehi, tahun gajah, terlahirlah sosok Sayyidina, sosok manusia yang sempurna, yang terbaik di jagat raya, yaitu Habibina wa Syafi'ina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah. Sallu ala Nabi Muhammad. Jadi lahir, ibu, alhamdulillah 12 Rabiul Awal dalam keadaan yatim, tanpa seorang bapak. Bagi Nabi lahir.
Ini kadang-kadang kalau diceritain begini ngantuk ya Bu ya. Ngantuk enggak Bu? Enggak ya. Alhamdulillah. Jadi sedikit itu cerita yang perlu kita renungkan. Kadang-kadang nih orang kita ceritanya harus pakai lagu-lagu nih biar ingat-ingat. Makanya zaman dulu tuh ada tuh lagu-lagu sejarah baginda Nabi yang bahasa Indonesianya. Pakai itu yang lagu-lagu kosidah dulu. Makanya tim kosidah apa ini namanya Ibu? Tim kosidah dadakan. Oh, berarti tim kosidah al dadakan. Luar biasa. Belajarnya oh sampai ninggalin anak ya Bu ya, luar biasa pengorbanan. Apalagi yang apa? Yang megang kecrek siapa namanya Ibu? Yang megang kecrek. Kocrek. Semangatnya. Kocrek. Masya Allah, semangat Ibu, Masya Allah. Dulu ada Ibu yang lagunya apa namanya, 12 Rabiul Awal jatuh pada hari Isnin, Nabi Muhammad dilahirkannya 571 Masehi di kota Mekah pada tahun Pil. Jadi mari baca salawat Nabi. Mari baca salawat Nabi agar kita semua mendapat syafaatnya dari Nabi Muhammad, Rasul pemimpin umat yang membawa amanat untuk para umat. Marilah hei kawan. Langsung Tek, Bu. Alhamdulillah luar biasa semangatnya Ibu. Terus selawatan terus. Mudah-mudahan kita semua mendapatkan syafaat baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin. Ada juga tuh ciptaan Habibuna Al-Habib Muhammad Rizik Syihab yang sering dibawakan oleh Habib Syekh. Ya. Rahatil adyar tasdu bilayalil maulid. Wabarikun nuri abadu min ma'ani ahmadi. Abdullah nama ayahnya, Aminah ibundanya. Terus lip kakeknya, Abu Talib pamannya, Khadijah istri setia, putri tercinta, semua bernasab mulia dari Quraisy ternama. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Inilah kisah sang Rasul yang penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Oh penuh suka duka. Allahumma sholli ala Muhammad. Langsung tukang kecil. Alhamdulillah. Masya Allah. Terusin Bu ngecreknya Bu. Tapi sekali-kali gantian yang gede dikit Bu. Alhamdulillah ya. Alhamdulillah. Makanya di sini apa nih? Peringatan Maulid Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam rangka menteladani akhlak dan meningkatkan cinta kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Perhatikan dengan iman. Surat Al-Ahzab ayat 21. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh dalam diri Rasulullah ada teladan yang baik untuk kita tiru, untuk kita semua. Jadi suami yang baik ada contohnya. Jadi bapak yang baik ada contohnya. Jadi kepala keluarga, kepala negara ada contohnya. Jadi pedagang ada contohnya. Keras-kerasnya Ibu. Ya. Aromanya kesini, Alhamdulillah. Jadi ada contohnya semua, bapak-bapak tinggal nyontoh, pelajari sejarah akhlak baginda Nabi. Lalu bagaimana
Mas Aris itu seorang istri, mana contohnya? Istri-istri Nabi contohnya. Makanya kenapa istri Nabi lebih dari empat? Sungguh semua itu mewakili semua karakter karakteristik perempuan di jagat raya. Makanya bapak-bapak coba cek deh, pelajari sejarah-sejarah istri-istri Nabi. Pasti di antara itu karakternya, wataknya, perilakunya ada yang sama Pak dengan istri kita. Percaya enggak? Ada yang sama. Sama perilakunya ya Pak ya, bukan wajahnya. Kalau wajahnya ya emang 11-12 ya sama orang Arab. Ono mamancung keluar, kita mancung ke dalam ya. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi perhatikan sejarah-sejarah istri-istri Nabi, pasti ada. Ada yang cemburuan, ada yang perhitungan. Sebelum menikah dengan Nabi ini, cemburuannya luar biasa. Masya Allah, ini kayak orang-orang sekarang cemburu buta. Cemburu buta. Kata Rita Sugiarto mah, jangan-jangan cemburu buta, jangan-jangan cemburu, jangan-jangan. Kompak betul ya ibu-ibu ya. Yang di belakang tarik sis, kompak. Masya Allah, jangan cemburu buta. Jadi cemburu ketika sebelum nikah, setelah menikah dengan Kanjeng Nabi, cemburu itu cemburu tentang ibadah. Kalau istri lain sholat tahajud bareng, kalau istri lain menghafal Al-Quran, dia juga pengen begitu, bahkan lebih. Perhitungan juga sama, gimana caranya satu kurma itu menjadi ibadah, menjadi amal soleh. Jadi perhitungan cemburuan inilah ibadah karena Allah. Alhamdulillah. Mudah-mudahan kita bisa menteladani Nabi. Jadi begitu. Makanya kalau kita bisa menteladani Rasulullah, bisa mencontoh istri-istri Nabi, insya Allah keluarga kita harmonis, keluarga kita romantis. Tuh. Papa, gimana kabar papa hari ini? Alhamdulillah mah kabar papa hari ini. Kebalik ya. Mamah, gimana kabar mama hari ini? Alhamdulillah kabar mama hari ini secerah suasana papa. Iya. Yeah. Lebih mesra dari Andin sama Aldebaran. Ditanya lagi kalau papa gimana kabar hari ini? Alhamdulillah mah mendung. Yang satunya cerah, yang satunya mendung ya. Alhamdulillah. Jangan harus mesra terus ibu. Harus mesra terus. Mesra terus walaupun sudah punya anak 1, 2, 3. Jangan kalah sama orang pacaran. Ibu dulu pacaran enggak ibu? Pacaran? Masya Allah sarwa baik. Pacaran. Yang pacaran Masya Allah dulu. Ditelepon sama sang pacar suruh jemput cepat benar. Cepat Pak. Benar. Ditelepon sama pacarnya, Ayang Beb, jemput dong. Siap 86. Wah. Lagi tidur, Bu. Itu lagi tidur ditelepon Ayang Beb suruh jemput. Lagi tidur langsung jalan. Tanpa makan dulu, tanpa mandi dulu, tanpa pakai celana dulu. Masya Allah langsung nempok di motor neng. Pas tengah-tengah dia baru sadar, loh tadi cewek gua minta jemput di mana ya? Ya saking semangatnya. Udah nikah tidak semangat itu, betul apa betul? Suruh jemput, suruh nganterin, ada aja alasannya, betul apa betul? Di sono, ini mau bukan di sini, di sono, di sini mah alhamdulillah sama baik. Di sana suruh jemput papa jemput di pasar. Ih, kan ada angkot, udah naik angkot aja sih, naik ojek aja sih, ada aja gitu alasannya. Bak botak lah, kunci ketelan lah, dikira kunci ATM ketelan ya, betul apa betul? Mudah-mudahan keluarga kita menjadi sakinah mawadah warahmah insya Allah. Alhamdulillah. Kayaknya saya udah berapa ya jam? Udah 2 jam ya Pak Arif ya? Saya kasih pertanyaan lagi sama anak-anak. Siap anak-anak? Ya.
Kalau Om bilang tepuk satu, prok, gitu. Tepuk dua, prok, prok. Tepuk tiga, prok, prok, prok. Siap? Tepuk satu. Satu aja. Tepuk satu. Tepuk dua. Tepuk dua. Tepuk satu. Tepuk tiga. Tepuk tiga. Tepuk satu, tepuk dua, tepuk dua, tepuk satu. Wah, nggak kompak, nggak kompak. Siapa namanya, bapaknya, ayahnya, baginda Nabi? Siapa? Hah? Abdullah. Udah dapat belum tadi? Belum. Ah, goceng, goceng, goceng. Siapa ibunya Rasul? Aminah, itu tuh yang itu tuh katanya Aminah itu siapa? Terus apalagi tadi om, semangat ya, yang kebagian jangan nangis ya, siapin bapak panitia yang belum kebagian. Terus tadi Om bilang apa lagi ya? Pamannya Nabi siapa yang tahu? Abu Thalib. Ini Abu Thalib. Udah dapat belum tadi? Belum nih. Tepuk tangan. Abu Thalib. Ibu-ibu mau ibu-ibu? Minta ke panitia. Terus satu lagi. Tahun Masehi baginda lahir tahun Masehi tahun berapa? Ayo tahun berapa? Tahun berapa? Ayo. Hah? Hah? Ya udah sekarang mah berhubung duitnya tinggal goceng. Ada lagi goceng nih. Ibu-ibu dah enggak apa-apa dah. Ayo 10.000. Rezeki alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Jadi mohon izin Pak Guru, Masya Allah ini malain tausiah ya, ini kita cerita sedikit, mudah-mudahan ada manfaatnya. Inti sari dari semuanya adalah pertama tak kenal makanya tak sayang. Jadi kita harus sayang kepada baginda Nabi. Kenali sejarah-sejarahnya, sirah-sirah nabawiyahnya dibaca. Yang kedua, teladani akhlak baginda Nabi. Kalau kita mengakui cinta kepada Nabi, ya jalankan syariat-syariatnya. Syariat-syariat yang jangan yang sunnah, yang menguntungkan satu pihak saja ya. Syariatnya apa? Banyak. Sholat wajib-wajibnya tuh didahulukan, sholatnya, berjamaahnya, puasanya. Siap ibu? Siap. Insya Allah. Mau masuk surga? Suka sholat tahajud? Enggak, cita-cita masuk surga, surga Firdaus lagi. Sholat tidak, Masya Allah. Mungkin mohon izin kepada semua, saya tidak bisa panjang lebar, hanya ini yang bisa kami sampaikan. Sekali lagi mari kita teladani akhlak baginda Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Al-Fakir, sekali lagi mohon maaf atas segala kekurangan dan kehilapan. Masih belajar, saya masih jauh, masih belajar ke Pak Ustadz Abdul Rahim, masih belajar ke Pak Ustadz Sohib, masih belajar ke Pak Ustadz Rian, Pak Ustadz Bihaki, masih jauh saya. Mohon doanya kepada semua. Mudah-mudahan kita semua istiqomah dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sekali lagi nanti sejarah-sejarah Nabi kita lanjutkan kalau saya diundang lagi. Insya Allah. Sementara segitu aja. Saya akhiri subhanaka Allahu wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Langsung doa katanya Pak Ustaz. Dobel. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim.